Sadir Ramdhani ditarik keluar. Egy Maulana Fikri. Iya, penyegaran rotasi. Al Anderton. Iya. Sadir Ramdhani diganti oleh Egy Maulana Fikri. Ya, walaupun hanya punya durasi waktu 6 menit waktu normal, kita akan lihat apa yang bisa dilakukan seorang Egy Maulana Fikri, Bu. Orang Egy Maulana Fikri yang belum genap berusia 18 tahun. Egy Maulana Fikri sekarang. 1-2 dia. Oh, lebih dekat. Hanif lagi. Kali ini diantisipasi dengan baik oleh Ilyas Lee. Penetrasi yang dilakukan oleh Ihsan Fandi Putri untuk di box penalti lawan. Egy tadi. Kembali Egy Maulana. Kita nantikan aksi dari Egy, kita saksikan, sangat yakin dia terlepas kali ini. U23 sejauh ini memang sangat baik Putri ya, walaupun memang belum seperti apa yang kita harapkan bersama Indonesia. Kami kasih sekarang crossing dia. Oh, oh. Ataupun Zulfiandi, orang atau pemain pertama yang menutup para pemain Singapura untuk tidak bisa melakukan shooting. Gak tutup, tapi dengan komposisi yang ada sebenarnya tim ini sudah bisa dikatakan lebih matang di 23 yang berakhir ke kemenangan Indonesia 3-0. Dua gol tambahan di babak kedua masing-masing diciptakan tadi oleh Muhammad Hargianto dan Septian David Maulana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.